buka kantor, malah ada burung merpati di atas genteng. Walah ini merpati pos lur. Pantesan dia mau ngirim surat. Hinggapnya aja di kantor pos. Walah ada suling merpatinya kur. Kel di kalian namanya apa lur? Kata temanku kalau merpati pos ditangkap, itu tidak bisa jinak, di kandang yang kita buat lur. Ketika dilepas nanti dia akan pulang ke rumahnya.